Kalau masih mampu kerja, kerja. Kalau nggak mampu, ya berhenti. Apa susah sih urus kalau sah? Gubernur Kalbar Sutarmiji menilai kinerja Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kalbar jelek. Disampaikannya dalam sambutan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Provinsi Kalbar bertempat di ruang Balai Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa 6 Juni 2023 pagi. Menurutnya jika memang masih mampu bekerja, maka laksanakan tugas yang sudah diberikan. Begitu juga jika tak mampu, dirinya menyarankan untuk berhenti. Sama dengan karokestra juga. Kalau masih mampu kerja, kerja. Kalau nggak mampu, ya berhenti. Apa susah sih urus? Kalau seharusnya hibah-hibah itu sudah selesai sekarang. Sudah selesai seluruhnya. Sudah seluruhnya duit itu ada di penerima hibah. Sudah. Ya. Itu pekerjaan nggak perlu tender, itu pekerjaan nggak perlu ini. Kenapa? Kalau saudara nanti keluarkannya bulan 10, SPJ-nya gimana? Saya khawatir Pak Mul, selama Pak, kalau Pak Mul pegang kesra, bahaya untuk Pak Mul. Pegang aja omongan saya, karena saya tahu kinerja Bapak jelek. Ya, jangan pernah kerja itu dengan pencitraan, saya nggak mau. Saya mau orang suka tak suka, kalau itu harus dilakukan, saya lakukan. Ya. Masalah jabatan kita itu sudah takdir Allah. Saya ingatkan Bapak ya, dalam waktu satu minggu ini kalau progresnya masih tidak pas, tidak. Saya enggak ada ini. Ya. Saya tidak ada pilihan. Sama dengan dinas PU. Jangan saudara pikir saudara baru berapa bulan gitu enggak bisa. Saudara, ya. 3 bulan pun, ya, kalau argumennya betul, insya Allah bisa. Kan sudah saya lakukan. Ya. Bukan berarti saya dengan Pak Wagub mengakhiri masa jabatan mau semuanya dikubur, enggak. Silakan aja, ya, enggak ada masalah. Ya, memang jabatan itu ada masanya, ada waktunya, ada limitnya. Ya. Tapi kinerja nggak boleh kena.